Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Sekarang kita sedang menunggu kereta ataupun mobil untuk pergi ke Tanaim untuk berniat ihram umrah. Dan hari ini insyaAllah saya dan rakan saya akan pergi ke Masjid Tanaim untuk kita berniat umrah badal, kerana ada kiriman daripada sahabat-sahabat untuk dilakukan badal umrah untuk arwah ibunya ataupun ayahnya insyaAllah. Jadi di dalam video ini, sahabat-sahabat semua, saya akan berikan beberapa poin mengenai halangan ataupun ujian yang sedikit berbeza bila mana kita buat umrah di bulan Ramadan berbanding di bulan-bulan yang lain. Jadi insyaAllah kita akan sebutkan, antaranya yang pertama adalah mengenai kos. Okay, kos di bulan Ramadan seperti tambang teksi ataupun kendaraan untuk pergi ke mana-mana, kosnya akan menjadi sedikit lebih mahal berbanding di bulan-bulan yang lain. Sebagai contoh, jika kita mau berhentikan teksi untuk ke Masjid Tanaim, kalau di bulan-bulan yang lain, di bulan selain daripada bulan Ramadan, tambangnya ataupun kosnya berulang-alik daripada hotel ke Masjid Tanaim, kemudian daripada Masjid Tanaim ke Masjidil Haram, itu bayarannya lebih kurang dalam RM50 pergi dan pulang, pergi balik. Manakala di bulan Ramadan, harganya boleh mencecah sehingga RM100 hinggalah ke RM200. Jadi itu kos yang perlu dibayar di bulan Ramadan. Jadi poinnya adalah kenaikan kos di bulan Ramadan ini adalah sedikit tinggi berbanding di tempat-tempat yang lain. Okey, ini kereta mobil yang kami naiki untuk pergi ke Tanaim. Assalamualaikum. Jadi dalam saya dalam kereta bersama dengan sahabat saya Ustaz Yahdi dan juga sahabat kami Al-Fadhil Ustaz Haji Rudi. Beliau asal daripada Indonesia. Indonesia di mana, Haji Rudi? Di Banjarmasin. Jadi hari ini kami menaiki mobil ataupun kereta beliau untuk pergi ke Tanaim. Dan beliau sangat-sangat cekap membawa kereta, nampak. Dia bawa laju. Jadi tuan dan puan, seperti yang saya sebutkan tadi, kos teksi sedikit lebih mahal berbanding di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, dari segi kos penginapan. Kalau satu malam selain daripada bulan Ramadan, harga hotel mengikut kepada taraf bintang ataupun dia punya, yalah, ada 2 bintang, ada 3 bintang, kan, ada 5 bintang. Kalau hotel 5 bintang mungkin dalam 500, 700, 1000 lebih, itu normal kalau di bulan yang lain. Tapi bila masuk bulan Ramadan, harga mereka boleh mencecah 2000 ataupun 3000 satu malam. Manakala untuk hotel 3 bintang, 2 bintang, selain bulan Ramadan, harganya satu malam lebih kurang dalam RM200, RM300. Itu kita dah boleh dapat satu malam. Tapi sekarang ini, kalau di bulan Ramadan, seperti mana yang kami survey dan juga kami tanya dengan hotel-hotel, untuk hotel 3 bintang, satu malam boleh mencecah sampai RM900 satu malam. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, peningkatan harga yang sangat-sangat berganda di bulan Ramadan. Okey, yang ketiga adalah dari segi kemacetan ataupun kesesakan jalan raya di bulan Ramadan ini, kalau terutamanya waktu malam selepas solat sunat tarawih, biasanya keadaan di jalan raya adalah lebih sesak. Sebab pengalaman kami sendiri, pernah menaiki teksi daripada Masjidil Haram untuk ke Tanaim, kemudian daripada Tanaim nak patah balik semula ke Masjidil Haram, itu mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam, 2 jam di dalam teksi untuk dapat sampai semula ke Masjidil Haram. Jadi waktu tu sesak, terutama waktu malam yang saya sebutkan tadi, kerana ramai orang yang baru selesai daripada solat sunat tarawih di Masjidil Haram, mereka akan keluar dan balik ke rumah masing-masing. Okey, yang terakhir adalah dari segi cabaran kita melaksanakan ibadah umrah di dalam bulan Ramadan. Contoh sekarang ni dalam pukul 12 siang ataupun 12 tengah hari, 1 tengah hari, kita buat umrah. Jadi cuaca di sini suhunya lebih kurang dalam
40 darjah Celsius, maksudnya sangat-sangat panas. Itu antara cabaran kerana di bulan Ramadan ini suhunya ataupun cuacanya memang akan menjadi lebih panas berbanding di bulan-bulan yang lain, dan termasuk jugalah musim haji kan, musim haji panas juga. Jadi ini berbaloi dan juga berpadanan dengan fadilat yang akan diperoleh oleh setiap jemaah. Kerana Nabi sebut sesiapa yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya umpama mengerjakan ibadah haji. Jadi ini antara poin yang boleh saya sampaikan, dan insyaAllah bukan menjadi satu halangan atau menyebabkan kita mungkin tidak memilih untuk pergi umrah di bulan Ramadan, tetapi jadikan ia sebagai satu perkara yang positif, yang mana kita nak dapatkan ataupun kita nak merebut peluang pahala yang disebutkan tadi, seperti mengerjakan ibadah haji. Seperti mana cabaran untuk kita memasuki syurga tidaklah mudah, tetapi harus melalui onak dan duri dan juga segala kesulitan. Kita nak buat ibadah bukan mudah kan, dia susah, perlu ada kesusahan yang perlu kita hadapi, dan insyaAllah barulah kita akan mendapatkan ganjaran yang sebaiknya. Okay, sekian daripada video kali ini. Anda boleh like dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan input dan juga manfaat pada video-video yang seterusnya, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.